Halo semuanya, selamat sore. Pada video kali ini, kita akan membuat login page seperti ini. Agar studi kasus kita ini tetap sederhana, maka untuk proses login, saya hanya akan menggunakan nama user saja. Selain itu, saya juga akan menggabungkan proses sign up ke dalam page ini. Jadi, jika nama yang digunakan dalam proses login ini belum terdaftar di database, maka kita akan langsung daftarkan nama tersebut ke dalam database sekaligus login ke dalam aplikasi. Nanti kalau project ini sudah selesai kalian ikuti, kalian dapat mencoba sendiri memisahkan proses login dan sign up ini ke dalam dua page yang berbeda. Oke, okay? nah sekarang kita akan buat terlebih dahulu custom text field yang tampilannya seperti ini. Di dalam aplikasi OL10 ini, kita akan sering membuat text field dengan warna dan hint yang berbeda. Agar kita tidak banyak membuat codingan yang berulang, maka kita akan buat custom text field untuk kita gunakan ke depannya. Kita ke presentation widget, kita buat file ya. Di sini kita akan meminta text editing controller, warna text field, dan juga hint yang ingin ditampilkan. untuk color kita akan berikan nilai default yaitu OL10 magenta save kita ganti placeholder-nya Save. Oke, kita udah selesai membuat custom text field kita. Sekarang kita buat login page-nya. Untuk app bar, elevation-nya kita kasih 0. Foreground color-nya kita kasih black. Background color-nya kita kasih ol 10 pale green Lalu center title-nya kita kasih false. Save. Di dalam list view, children-nya kita buat padding. Cross axis alignment-nya start. Elemen yang pertama itu teks, tulisannya full name, stylenya Google Fonts, titik Montserrat, dengan weightnya W600. Berikutnya kita buat custom text field. Untuk kontrolernya kita berikan name controller. Kita belum buat ya, kita buat di sini. lalu berikan jarak dengan tinggi 20. Berikutnya custom elevated button. Text-nya submit. On press-nya kita kosongkan dulu. Save. Sekarang kita ke welcome page. Kita cari login button-nya. Nah, ini ya di dalam on press di sini kita akan pasang navigator untuk mengarahkan kita ke login page. Save. Kalau sudah kita F5 ya. Sekarang kita coba kita klik tombol loginnya. Nah, masuk ya ke dalam login page. Di sini kalau full name-nya kita klik, warnanya magenta. Kursornya juga magenta. Nanti tinggal kita tulis namanya di sini ya. Lalu submit. Oke, sekarang kita udah selesai ya membuat login page untuk aplikasi kita. Pada video berikutnya, kita akan buat user repository dan memasang codingan untuk proses loginnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.